Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Omiski guys. Kali ini Omiski lagi ada di piramid daerah Taichung guys. Nih, yang belum tahu piramid, nih di sini nih. Kalau yang ke Taiwan pasti penasaran di piramid daerah Taichung guys. Posisinya di depan piramid ya guys ya. Ini ada tamannya di depannya. Enak buat nongkrong guys. Nih lagi pada nongkrong tuh. Oke, kita lihat piramidnya nih. Situasinya kayak gini guys. Nih. Yang penasaran sama piramid tuh cuma kayak gini aja guys di sini tuh, tapi orang pada penasaran tuh, orang ketemuan, orang pada dugem bisa tuh di lantai atas guys tuh sana. Pokoknya tempatnya nyaman guys buat jalan-jalan ya. Ini guys tempatnya bagus guys ya. Tuh. Banyak ikannya guys. Ikan gurame sama ikan nila guys. Besar-besar. Tuh. Ada yang warna emas, ada warna hitam, ada warna putih guys. Inilah guys, cuma kayak gini nih. Cocok banget buat nongkrong. Mantul-mantul guys, ikannya gede-gede tuh. Setengah kilo satu. Ini yang dinamakan Taman Piramid, guys. Yang belum tahu ini tamannya. Coba ngeliatin ikan di dalam sungai. Oke, kita ke dalam dulu ya guys ya. Coba lihat sana ya. Ini guys, di depan piramid lagi ada bazar. Jualan nih dari berbagai makanan khas nih. Modelnya lesehan guys. Tuh, orang Taiko, orang Vietnam, Filipin pada nongkrong tuh. Nih, minuman tebu guys. Nih,
makanan khas nih, ada apa ini, ceker guys, tuh. Dari berbagai macam daging dan makanan. Tuh, ini buah-buahan guys, kedondong kecil, pisang dan lain-lain. Tuh, lagi pada nongkrong. Ini lagi buat manisan guys. Tuh, inilah di depan piramid di daerah Taichung yang terkenal lantai berapa? 4 atau 7. Tuh. Depannya kayak gini, guys. Ngemoy. Tuh. Ya, seperti mall, guys. Kita masuk terus pakai lift naiknya. Tuh, kalau masuk di lantai bawah tuh orang jualan. Di sini rame guys karena lebaran nih, lebaran Konien, jadi pada jualan. Tepu guys. Oke guys, terima kasih yang telah mengikuti vlog kali ini ya guys ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa ikuti terus channel Om Rizky ya guys ya. Semoga video-video saya ini bermanfaat buat kalian walaupun abal-abalan ya guys ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.